Cipi Channel. Kali ini kami akan membuat jus alpukat. Mau tahu cara pembuatannya? Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Nah, tahap pertama yaitu mengupas alpukat. Kita belah alpukat ini menjadi dua bagian. Satu sisi bertemu dengan sisi lainnya saat dipotong seperti ini. Kita mendapatkan dua bagian dari alpukat yang telah kita potong. Nah, kemudian kita menggunakan bantuan sendok untuk mengeruk daging dari alpukat ini. Kira-kira seperti ini. Cukuplah mudah. Dan kita taruhkan ke dalam mangkuk mixer. Untuk sisi lainnya, kita keluarkan biji alpukat seperti ini. Kemudian dengan bantuan sendok, taruh daging dari alpukat dan kita masukkan ke dalam mangkuk mixer. Nah, kita ulangi proses ini hingga seluruh alpukat, daging alpukat bisa dikeruk. Nah, kira-kira demikianlah seluruh alpukat telah dikeruk dagingnya seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan susu cair ke dalam alpukat. Kemudian air gula. Saatnya memblender. Nah, demikianlah alpukat yang telah diblender seperti yang diperagakan dalam video kami. Teksturnya, warnanya sangatlah bagus. Nah, saatnya menyajikan jus alpukat ini. Pertama-tama masukkan es batu ke dalam gelas. Kemudian masukkan jus alpukat yang telah dibuat seperti ini. Menggiurkan sekali. Dan kemudian masukkan sisa daripada es batu. Setelah itu baru masukkan kembali sisa dari jus alpukat seperti ini. Nah, kemudian memasukkan coklat cair ke atas permukaan alpukat seperti ini. Menggiurkan sekali. Demikianlah cara membuat jus alpukat. Nah, jus alpukat ini sangatlah lezat bila disajikan pada waktu dahaga. Terima kasih telah menyaksikan Cipi Channel. Silakan men-subscribe, meng-like, dan men-share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.